Oke, selamat sore teman-teman. Next video ini kita akan mencoba memasang knalpotnya dulu ya teman-teman. Nanti kalau oke, sekalian masang filternya yang apa? Stainless. Soalnya ini pengaruh sama bracketnya, takutnya bracketnya nggak cocok toh. Yaudah, ini saya mau proses membuka dulu, tidak perlu di rekam. Oke. Jadi karena saat itu lupa tidak merekam pemasangan knalpotnya dan ternyata perlu bracket lain karena bracket yang bawaan ini nggak cocok ya. Jadi kemarin pesan ke bengkel las dulu dibuatkan, akhirnya jadi. Oke, ini next day setelah video itu. Oke, jadi kemarin cuma hari ini cuma nambahin itu apa bracket itu dibuatkan baru di tempat apa di tempat las saya biasanya. Oke teman-teman, kita sudah ada di tempat yang luas, jauh dari peradaban tapi banyak umat, jauh dari rumah penduduk tapi banyak umat. Pahitnya ini bicara nih. Nah teman-teman, saya tunggu sepi dulu. Oke, begini suara idelnya. Ini bautnya masih kepanjangan ya, teman-teman. Nah, bautnya masih kepanjangan, jadi ya nggak apa-apa. Soalnya ini buat gantian sama knalpot standar juga. Ini knalpot nggak akan saya gunakan harian karena nggak nyaman di desa. Terus ini tadi tak bawa enak banget, dari knalpot standar ke knalpot racing itu flow RPM-nya cepet banget naik. Bukan RPM sih ya, ya RPM tapi juga tenaga juga. Jadi nggak cuma RPM-nya yang naik tapi tenaganya juga naik, soalnya nggak ketahan sama flow gasnya. Mungkin kalau bagian depan nanti udah saya pasang filter udara racing yang kemarin udah di unboxing, pasti jauh lebih flow lagi. Terus langsung saya bawa ke dyno test lagi buat diuji seberapa tinggi kenaikan grafik tenaganya. Oke, coba kita geber teman-teman. Dyno. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.